Hai. Hai, Panji kan? Ya, M. Panji. Oke. Apa kabar Panji? Apa itu Kabar baik. dengar jelas ya? Jelas-jelas. Oke. Ya. So, Q&A ini berapa lama di cadangnya? Around 40 minutes. Oke. Sedang syuting ya, Pak. Saya panggilnya Jeffrey aja, nggak apa ya? Ya, boleh, Jeffrey. Sekarang tengah proses pre-production. Ah, Sebab I see. ya, syutingnya sepatutnya lebih awal tapi ada delay disebab oleh keadaan pandemik COVID-19. Ah, oke. Okay. Ya. This is actually kita masih masih latihan, tapi sudah live Oke. sih. Jadi ya Oke. sudahlah. Oke. 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 Around 4 minutes and we will start. Kita akan mulai. Oke. Ada apa-apa guideline yang Panji nak beri pada saya? Yes, dan sebenarnya seputar seputar latar belakang, style, and Oke. because sangat mungkin komedi komedi reference, Oke. ya. Ya, yeah, and overall maybe tentang mengenai perfilman di Malaysia seperti apa. Oke. Kayak film-film seperti ini tuh masuknya di mana dan lain-lain, mungkin proses distribusi ya, Boleh. just sesimpel itu sih Oke. yang mungkin saya akan menimpali tanya jawab juga. Okay. So language dia kita boleh switch antara bahasa Melayu dan English. Yes, this Okay. switch we Okay. can mix it. Okay. Hari ini tak ada screening. Hari ini ada Oh, okay. ya di other two films screen today the last one ya yeah. Mencari rahmat dan mentega terbang yesterday semalam. Not really today today mentega terbang mencari rahmat yesterday yes. Ya, oke. Oke, okay, mungkin kita bisa mulai saja karena kita sudah live sebenarnya, actually. Boleh. Ya, Boleh. Jeffrey, thank you for your time. Thank you very much for your Welcome. films to be screen. Untuk bisa dihadirkan di info screening. Halo semuanya, saya perkenalkan, saya Panji dari info screening. Ya, buat yang belum tahu, info screening adalah media that inform public screening, alternative screenings in Indonesia usually, and film festivals here. We also hold regular screening sometimes as a programmer partner. And sudah bersama kita Jeffrey MD Yusof, sutradara dari pengarah dari film film Mencari Rahmat. Terima kasih Pak Jeffrey udah hadir di sini. So, Sama-sama. mungkin untuk sekarang boleh dijelasin jelaskan tentang film latar belakang gitu. Mencari Rahmat itu idenya dari mana sih? Mungkin saya kilas balik sedikit ya. I will flashback about the background of this program. Actually, as I mentioned in the kuratorial catatan program. So ini film-film Malaysia yang saya
putar di sini tuh kayak seperti ada mengisi sesuatu yang mungkin di Indonesia belum jarang gitu untuk ada di Indonesia. Jadi dan juga film Malaysia juga kita jarang untuk saling menengok gitu ya. Saya nggak tahu sih kalau di Malaysia gimana, tapi kalau di Indonesia juga audiensnya jarang untuk melihat film Malaysia dan sangat menarik sekali. Ini film Mencari Rahmat sendiri, saya kemarin tempo lalu menontonnya di Mubi ya. Ya, di Mubi, and I got chance to watch it, and it's very entertaining, and the audience who watch it actually very entertained with the film, yeah, they love so much. So maybe you can explain first about the background. How did you find the idea about this film, about the concept of it, and so on? Okay. Saya mula discover Oscar Wilde pada tahun 1981 ketika saya ketika I was 15 at that time, ke usia 15 tahun. And naskah pertama Oscar Wilde yang saya baca adalah sebuah esei yang bertajuk The Soul of a Man Under Socialism. Saya tertarik dengan pandangan-pandangan Wilde terhadap masyarakat keseluruhannya dan juga idealisme politiknya. Jadi saya lebih berminat untuk membaca karya-karya yang seterusnya. Kemudian saya baca novelnya, Picture of Dorian Gray, dan beberapa naskah teaternya. Sehingga saya baca The Importance of Being Earnest. Jadi apa yang saya dapat daripada Importance of Being Earnest adalah saya selalu merasakan yang Wilde ingin menyatakan yang manusia ini tidak pernah bebas. Manusia tidak pernah bebas menjadi diri dia sendiri sebab manusia sentiasa berada di dalam penjara yang saya panggil society, masyarakat. Sebab kita kita selalu di masyarakat ni dia judgmental. Jadi kita tidak kebanyakan, hampir semua manusia tidak boleh jadi diri mereka sendiri. The only time that they are able to become themselves is when they are in the bathroom alone in front of the mirror. So bila dia keluar daripada tandas, daripada bathroom, they assume a different personality. Why? Because they are worried that society will judge them. So saya selalu rasakan daripada membaca karya Wilde yang Wilde menganggap yang society adalah satu penjara yang besar. One of human actually human most significant prison. Jadi saya terpanggil untuk membuat adaptasi Importance of Being Earnest kepada dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Melayu. Tetapi saya muda ketika itu, tak ada pengalaman untuk menulis skrip. Jadi saya hanya 10 tahun selepas 81, iaitu pada tahun 1991, saya mula menulis skripnya. Dan saya siapkan dalam masa 3 bulan. Tetapi saya rasakan setelah membacanya kembali, saya rasakan itu skrip yang paling teruk sekali pernah ditulis manusia. Mungkin disebab pengalaman saya yang sangat limited. Jadi saya tinggalkan impian tu buat seketika dan terus belajar lagi tentang perfilman. Sehingga setahun setengah lepas tu saya mula menulis, dan proses ini berterusan hingga 10 tahun. Skripnya hanya siap pada tahun 2001. Dan pada 2001 juga saya mementaskan di teater, di Actor Studio Kuala Lumpur. Sambutannya sangat baik sekali. Dan timbul hasrat untuk mengadaptasikannya ke filem. Tetapi hanya pada tahun 2016, AB Roll, Zuli dan geng menyatakan hasrat yang dia berminat untuk produce the movie. Then the rest is history lah. The rest is what we are watching right now. So your background actually, please consider me as an outsider that okay.
tidak tahu apa-apa gitu ya. So your background is from theater then, or? Bermula boleh dikatakan bermula daripada teater. By education, I studied agriculture, and then saya bekerja sebagai seorang accountant. Dan hanya selepas itu, I resign from my position, and then mula berjinak-jinak dengan perfilman. Until now. Self-taught. I mean, I'm a self-taught filmmaker. Belajar sendiri. Say cool. So basically that's why in the film we can see it as theatrical, like the style quite theatrical and so on, yeah, because you direct it that way. Yeah, saya juga pada awalnya tidak confident yang Encik Rahmat akan menjadi sebuah filem yang entertaining. Disebabkan oleh nature dia yang dipenuhi dengan dialog saja. Tetapi tapi setelah saya terdedah kepada beberapa filem seperti Who's Afraid of Virginia Woolf arahan Mike Nichols yang keseluruhannya sangat stagey. Dan kemudian dua filem Sidney Lumet iaitu 12 Angry Men dan dan Long Day's Journey Into Night. Juga adaptasi daripada naskah teater. Dan akhir sekali yang buat saya lebih confident setelah saya menonton adaptasi teater Tennessee Williams iaitu Cat and a Hot Tin Roof arahan Richard Brooks dengan Paul Newman dan Elizabeth Taylor. Jadi keempat-empat filem ni mendatangkan keyakinan saya yang I can get away with it. Maknanya there is possibility that Encik Rahmat can be adapted into a movie. So dan juga panduan reference saya apabila kepada kru dan tenaga kerja adalah keempat-empat filem ini. Maknanya pergerakan kamera apa tu style semua reference adalah pada filem-filem yang saya sebutkan tadi. I see. So the reference is from those work of theater, yeah, and then the reference itself from I also forgot about the backstory, yeah. I read it somewhere on Twitter about that this film actually based on Oscar Wilde. Importance of being honest, yeah. And then become this one, and very interesting that ini jadi sebuah film yang menghibur sekali. Dan ya tentu saja, tapi bukan tidak semata menghibur saja ya, tapi karena dialog-dialognya itu banyak, dialognya juga sepertinya sastrawi gitu kan, no, from the novel and ya penuh dengan dialog-dialog philosophical dan juga ya discussing about identity ya. That's you mentioned already about the identity, who is Rahmat actually, and then the family is also very very romantic in a way, yeah. Sebab saya rasakan orang Melayu pada asalnya adalah satu gulungan yang sangat sensual. Maknanya bagi saya secara semula jadinya the Malays are very sensual people. They are sexy to me. So itu adalah menjadi panduan saya kepada semua pelakon. Maknanya saya katakan ya, you need to feel terutamanya watak Raza, Azman, Rose dan Ratna. Saya nyatakan yang you need to feel sexy in order to play this character. Because sexiness-nya kena menyerlah. Jikalau watak-watak tu, pelakon yang membawakan, pemeran yang membawakan watak tu tidak berasa seksi, maknanya the character won't work. Jadi itu panduan-panduan saya kepada pelakon yang the sexiness, the element of sexiness tu mesti ada. You mean like mereka harus confident then? Yeah. Mereka harus confident. Itu kualiti yang penting terhadap karakter tu.
Ya, ya, Walaupun ya. walaupun dia salah, walaupun pandangannya tidak betul, tapi dia confident terhadap pandangan dia. Ya, come to think of it, sangat terlihat sih di tiap yang Aunty, the Razak, and the other guy, and then the two young ladies is very Ya. confident. Ya, Ya. ya, ya. So that's your direction ya for this the role, and then maybe and about the dialogue. You wanted to make it that way or Ah. why? Why do you make it that way? So very sastrawi and so on. Ya, disebabkan oleh dia sebuah satire. Dia sebuah dan penuh dengan sarkasm. Jadi saya rasakan dia tidak sesuai jika menggunakan bahasa pasar. Saya rasa in order to make sarcasm works, or even in order to turn it into a better satire, dia memerlukan bahasa formal supaya ia lebih lucu lagi, ia lebih jenakanya lebih menyerlah. Jadi, tapi disebabkan oleh itu bukan bahasa yang biasa digunakan di sini. Jadi ada timbul kesukaran terhadap pelakon-pelakon untuk menyesuaikan dengan cara percakapan yang macam tu. Jadi selama proses rehearsal selama 1.5 bulan, kami itu adalah antara penyesuaian terhadap penggunaan bahasa itu dijalankan secara begitu ekstensif sebab pelakon masih tidak boleh grasp the idea of dia perlu bercakap dengan cara yang sebegitu. Tapi akhirnya diorang berjaya supaya nampak macam itulah cara percakapan seharian dia. Jadi dia saya percaya I believe that it is funny because the language works. I mean, because of the way they are speaking. Ya, tapi walaupun karena walaupun even though the language, the percakapan, the dialogue is directed that way, juga tidak terlalu terasa jadi mengganggu sekali itu tidak ya, jadi sangat sangat kerasa halus dan yang menarik juga the comedy is not only on the dialogue but the way Razak fake Rahmat coming ya yeah, from apa from the sky going downstairs imaginary stair is it like you got that from the source the your reference the world book or something saya adalah peminat Monty Python Monty Python and the Flying Circus. Grup komedi daripada UK, John Cleese. Dan saya minat kepada absurdism. Dan juga surrealist antara pengarah yang saya kagumi adalah Federico Fellini. Jadi saya bayangkan yang kedua-dua ni mempunyai kuasa yang luar biasa. Maknanya Azman boleh terbang. Bila Azman cakap aku terbang, dia bukan bermaksud dia naik kapal terbang, dia cakap dia maksudnya dia terbang like Superman. Dan bila Razak cakap aku berlari, itu bermaksud dan dia boleh berlari laju macam The Flash. jadi ideanya adalah kerana mereka terlalu kaya. They are so rich. I mean saya cakap saya cakap pada Amirul sendiri, jikalau kita kaya sedikit, kita mampu naik kapal terbang, naik flight. Jadi kalau kita kaya lebih lagi, kita mampu beli private jet sendiri. Tapi Azman terlalu kaya sehingga dia boleh terbang. So that's the idea. That's the idea of absurdity dalam cerita ini. Maknanya karakter-karakternya bukan normal. Karakter-karakternya adalah orang kata apa, lari daripada realism. Not a normal being, ya. Yeah. I see, very interesting. I interested with the film because that one thing. I think
the level of absurdity, keberanian untuk menayangkan, untuk memunculkan absurdity itu kayaknya saya lihat kalau di film Indonesia itu masih masih agak jarang gitu ya, yang benar-benar berani seperti itu. Kadang-kadang antara jadi realis atau enggak, mungkin hal yang lain gitu. Ya. Itu yang jadi menarik untuk buat saya untuk menayangkan Mencari Rahmat. Dan at some point I saw that you also involving breaking the fourth wall barrier sometime. Yeah. Ya, ya. Ya, itu adalah pengaruh dari teater juga. Sebab ramai yang bertanyakan tentang breaking the fourth wall tu. Jadi saya kalau dilihat karakter-karakter yang begitu dominan yang break the fourth wall adalah kedua-dua wanita dalam filem tu. Kan Ratna break the fourth wall dan Rose juga break the fourth wall. Jadi saya kalau Oscar Wilde percaya bahawa dia pernah cakap yang the truth is actually women yang rule society. Lelaki assume yang they are in power, but actually sebenarnya wanita yang rule society. Jadi they are always ahead of men mengikut Oscar Wilde. Jadi saya gambarkan mereka dengan breaking the fourth wall tu meaning that they are aware of what is going to happen next. So dia communicating with the audience, saying that you know. So by breaking the fourth wall, it shows that they are ahead of the men. Dia wanita-wanita ni mendahului kaum-kaum lelaki dalam importance of being dalam mencari rahmat. So that's why breaking that fourth wall itu tidak muncul setiap saat gitu ya, tapi pada saat-saat tertentu dan dua karakter itu saja gitu ya. Berarti memang that's the concept, interesting. And then how is the reception, if I may ask, on Mencari Rahmat in Malaysia and film like this? Ini sebenarnya pertanyaan lain, Mencari Rahmat ini kalau di Malaysia itu dikategorikan sebagai seperti apa sih landscape-nya, mungkin positioning dan lain-lain? Dari segi dari segi rating censorship boardnya, Mencik Rahmat dikategorikan untuk tontonan 18 tahun ke atas. Mungkin disebabkan oleh penggunaan alkohol ataupun mungkin sedikit drugs ataupun element of sexuality. Tetapi saya secara peribadinya, saya juga personally saya juga khawatir bagaimana penerimaan penonton di Malaysia, terutamanya yang the conservative side. Jadi tetapi bila ditayangkan, kami pada tahun 2018 Encik Rahmat telah ditayangkan secara eksklusif di seluruh negeri di Malaysia, seluruh negara. Surprisingly, the reception was very well. Kebanyakan venue tu penuh, sold out. Di situ kita buat kesimpulan yang certain audience, terutamanya yang film lovers, true film lovers, sudah bersedia untuk konsep-konsep yang sebegini. Maknanya are willing to enjoy a refresh kata element in filmmaking. Tapi Encik Rahmat tidak ditayangkan di panggung wayang, di sinema, disebabkan oleh pandemik. Kita ada 3 kali tarikh tayangannya terpaksa ditunda disebabkan oleh kuarantin MCO. Jadi akhirnya saya pihak producer dan saya sendiri mengambil keputusan untuk menayangkan dia di streaming platform. Dan kami pilih Mubi lah. Saya rasa platform yang paling sesuai untuk menayangkan filem-filem macam Encik Rahmat. Sambutan di Mubi sangat-sangat is good. It's very good. Yeah, I actually can kind of bisa assume that ya, karena ini seperti film tanda kutip film festival film, tapi jokes-jokes dan
dialog-dialognya tuh mungkin saya rasa bisa kena ke berbagai lapisan masyarakat gitu. Jadi tidak eksklusif mungkin untuk moviegoer saja, tapi mungkin orang-orang yang tanda kutip awam gitu ya, nggak tidak sesering not a cinephiles or something, mereka bisa datang dan menikmati enjoy the movie. It's very interesting from mencari rahmat. And for the positioning, like is it are there very are there apakah banyak film-film seperti Mencari Rahmat ini di Malaysia? Buat masa ni, saya rasa Mencari Rahmat is the only film yang macam ni. Mungkin masa in the future mungkin ada. Tapi buat masa ni, saya rasa Mencari Rahmat satu-satunya film yang sebegini. Yang konsep dia sebegini. Sejak awal itu, from the beginning, you projected Mencari Rahmat for the what kind of distribution? Is it already for the exclusive screenings or for wide screenings? Personally, my intention adalah untuk Mencari Rahmat ditayangkan di panggung wayang, di sinema. Memang hingga sekarang, walaupun sudah ramai yang telah menonton Mencari Rahmat, tapi mungkin kalau ada peluang, mungkin dia boleh ada sinema run lah untuk mungkin for a short time. Itu pandangan saya peribadi. And then maybe you can share a bit about Malaysian film scene there. How do you think about it? And the variety of films in Malaysia. Well, Malaysian films could be better. Secara jujurnya. Ada beberapa pemikiran yang interesting yang telah muncul selain daripada pemikiran yang telah established yang macam UA, macam The Inside. Ada muncul beberapa tapi saya secara personally saya masih rasakan yang the development is still a bit slow because I believe that when we talk about film development, I believe that it's not just about developing the filmmaker. It's not just about developing the quality of films. Dia juga about the development of the audience. Saya percaya audience juga seperti contoh saya selalu bagi di Argentina contohnya pada tahun 2016. INCAA iaitu Badan Pembangunan Filem di Argentina telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan di sana untuk memperkenalkan khusus apresiasi filem di sekolah rendah lagi, primary school lagi. Jadi kesimpulannya kerajaan Argentina menganggap bahawa filem itu adalah satu cabang seni yang sangat penting. Kalau di Amerika dianggap sebagai sebuah komoditi, di negara-negara lain juga menganggap biasa. Jadi saya rasa itu yang masih belum dicapai oleh Malaysia dan saya sentiasa mengharap yang apa itu perjalanan untuk pembangunan the development of film di Malaysia lebih orang kata lebih laju lagi daripada pace yang dialaminya sekarang. Saya rasa sedikit perlahan dan sebab audiensnya tidak develop. Jadi keberanian untuk mencuba elemen-elemen yang baru tu sangat kurang. Mana belum timbul. Contoh macam Panji sebut tadi absurdism dan surrealism masih belum berani lagi. Tidak seperti di Europe dan di negara-negara Amerika Selatan di mana konsep itulah konsep yang sudah biasa dieksplor. Jadi pada sinema saya rasa itu penting sebab sinema terbentuk pada elemen-elemen yang sebegini. Jadi saya rasa saya mengharap yang pembangunan filem di Malaysia tu lebih laju lagi daripada apa yang berlaku sekarang. I see. I hope so. Yeah. Okay. Jadi, tapi kalau misalnya untuk at the beginning when you decided to make film, is it how was the process? So Julie and their friend and her friends decide to want to bring this as a feature film, and then
Is it like easy or not? The Ah, process maybe gimana? awalnya saya cuma post di Facebook. Saya post di Facebook yang saya ada satu skrip teater yang bertajuk Mencari Rahmat. Adaptation daripada Importance of Being Earnest karya Oscar Wilde di Facebook. Salah satu daripada rakan kongsi Zuli, dia Zuli's partner, responded mengatakan bahawa he's interested. Let's do it, dia kata. Jadi dia kami berhubung melalui phone dan dia kata dia sudah ada orang kata fund untuk bikin Mencari Rahmat. Jadi prosesnya memang bermula daripada situ. Okay. Maybe last question. Selanjutnya sedang ada project apa, Jeffrey? Ada berapa? Saya sedang mengarahkan satu telemovie ya, berkenaan dengan the struggle dalam ekonomi yang dilalui oleh orang Malaysia sekarang, itu subjeknya. Tetapi masih dalam perancangan untuk mengarahkan sebuah lagi filem, sebuah coming of age filem yang berlaku di coastal village di pantai timur di Malaysia. Agak menarik sebab so you have two upcoming films, one telemovie and one feature film. Yeah. Oh, okay. Yeah, cannot wait. Hopefully we can screen it again in Indonesia. Yeah. Bisa. Okay, maybe that's it. Thank you for your time, Jeffrey. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, buat yang nonton juga, kalau misalnya ada kesalahan, itu atas nama saya pribadi, Panji. Sukses terus untuk Jeffrey dan teman-teman, Zuli dan kawan-kawan dari pihak Mencari Rahmat. Terima kasih untuk filmnya dan waktunya untuk diskusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.